Forum Serantau Latihan Bantuan Bencana ASEAN ARF Direct 2015 akan membuka tirainya esok di Alostar, Kedah. Ia menghimpunkan pasukan penyelamat negara-negara anggota yang akan menjalani latihan bersama. Wartawan Muhammad Yusof Muhammad Nur melaporkan. Malaysia selaku pengerusi ASEAN mengelolakan ARF Direct 2015 yang berlangsung selama 5 hari. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadual merasmikan forum dan eksersis ini. Beberapa lokasi sekitar Kedah dan Perlis dipilih untuk menjayakannya. Antara aktiviti yang bakal berlangsung adalah pertemuan dan perbincangan antara negara ASEAN mengenai kesiapsiagaan mereka menghadapi sebarang kejadian bencana. Turut menjadi fokus adalah pengurusan bencana. Eksersis dilakukan berdasarkan senario bencana sebenar. Ia termasuk kejadian tanah runtuh, tumpahan bahan kimia dan kemalangan jalan raya berskala besar. Di peringkat Malaysia, pelbagai agensi menyelamat dan bantuan turut serta, termasuk pasukan bomba, Jabatan Pertahanan Awam dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka bakal berganding bahu dengan agensi dari 10 negara ASEAN dan China. Berbanding eksersis dan forum bencana terdahulu, menariknya kali ini ia dipengerusi bersama Malaysia dan China. Beberapa isu serantau dengan negara besar terbabit yang masih hangat diperkatakan tidak menjadi penghalang buat para peserta untuk menjalankan latihan bersama. Ia pastinya sedikit sebanyak mencerminkan hala tuju positif hubungan antara negara Asia Tenggara dengan jirannya. Laporan Muhammad Yunus Muhammad Nur untuk Berita RTM.